Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Leslar dan Lesti Lovers dimanapun berada tentang Lesti Kejora cemburu ketika DP atau Dewi Persik deket-deketan dan merayu Rizky Billar. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Bagi siapa saja yang telah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Kedekatan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora memang bukan rahasia lagi. Meskipun keduanya masih berhubungan sebatas sahabat saja, namun kemesraan dan kebersamaan dari mereka terlihat seperti sejoli yang tengah dimabuk asmara. Setelah mereka viral dan trending di YouTube, Rizky Billar dan Lesti Kejora selalu terlihat bersama. Pekerjaan dan undangan dari berbagai acara membuat keduanya terpantau berbarengan berdua. Momen-momen kebersamaan mereka itu pun tak ketinggalan terekspos di media sosial saat ini. Pasangan yang sedang populer yang dijuluki dengan nama Leslar tersebut seakan tak terlepas dari berbagai sorotan media. Tak ayal jika kabar dari keduanya membanjiri sosial media selama ini, baik itu di YouTube, Instagram, Facebook, termasuk televisi. Baru-baru ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar menghadiri acara konser 17-an Indosiar. Banyak hal yang tertangkap kamera dari kebersamaan mereka ketika beraksi di atas panggung mewah itu, baik saat live maupun saat jeda iklan. Konser yang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 itu juga dihadiri oleh penyanyi-penyanyi papan atas tanah air. Tak ketinggalan juga para jebolan-jebolan terbaik Indosiar juga ikut memeriahkan konser tersebut yang jatuh pada tanggal 17 Agustus beberapa waktu yang lalu. Namun, yang menjadi sorotan adalah ketika Lesti Kejora dan Rizky Billar bertemu dengan Dewi Persik. Sontak momen tersebut langsung diabadikan oleh awak media yang berada di situ. Diketahui, Dewi Persik merupakan penyanyi dangdut tanah air dan juga dewan juri di ajang Liga Dangdut Indonesia atau LIDA Indosiar. Dari pertemuan mereka itu, terlihat Lesti seakan tak tenang ketika Rizky Billar dekat-dekatan dengan Dewi Persik. Bahkan, Lesti sempat menegahkan tangannya saat Dewi Persik ingin berpelukan dengan Rizky Billar. Apakah itu yang dinamakan dengan cinta? Wallahu'alam bishawab. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.